Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memenuhi undangan kami dalam acara Sidang Terbuka Senat Wisuda dan Pengambilan Sumpah Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan Tahun Akademik 2015-2016. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut susunan acara wisuda pada hari ini. Yang pertama, pembukaan prosesi Senat Akbid Borneo Medistra Balikpapan, lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta himne Balikpapan. Prosesi Senat Akbid Borneo Medistra Balikpapan, ramah tamah dan foto bersama. Marilah kita saksikan persembahan tari burung enggang dari mahasiswi Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Burung enggang merupakan tarian wajib dalam setiap upacara adat suku Dayak Kenya. Tari burung enggang menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang yang biasanya dibawakan oleh wanita-wanita muda suku Dayak Kenya. Makna dan filosofi yang terkandung dalam tari burung enggang yaitu sebagai bahasa budaya dan mempererat tali persaudaraan antara suku bangsa yang ada di Indonesia. Yeah.
senator memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Sidang terbuka Senat Akademi Kebidanan Borneo Magistral Balikpapan. Sidang terbuka Senat Akademi Kebidanan Borneo Magistral Balikpapan hari ini tanggal 16 Agustus 2016 resmi dibuka. Terima kasih kepada Direktur Akbid Borneo Magistral Balikpapan, kepada Bapak Solahuddin Hasan Albanjari SAG MSI, kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, malu rasanya tangan ini untuk menada, kelu rasanya mulut ini untuk meminta, karena bilangan dosa kami jauh lebih banyak daripada amal ibadah kami ya Allah. Tapi kami beranikan diri memohon ampunan kehadiratmu ya Allah, karena samudera maafmu jauh lebih luas daripada dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah yang maha besar, kami akui selama ini keserakahan kami, kelalaian kami,
kesombongan kami, kepura-puraan kami, itu sudah menjadi tradisi bahasa hidup kami, ya Allah. Kami lakukan dosa bersama menuhankan uang, aksesoris dunia lainnya. Hati kami keras, kami tulikan telinga, kami butakan mata, dan rasa malu pun kami lenyap. Allahumma ya Allah, kami menyesali kehilangan dunia, namun kami tak dapat menangisi kehilangan ampunanmu, ya Allah. Allahumma ja'alna syakuran, Allahumma ja'alna saburan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang syukur mensyukuri karena Allah. Jadikanlah kami orang yang sabar. Jadikanlah kami ini kecil menurut pandangan kami sendiri, tetapi besar menurut pandangan orang lain. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farasta, wala dainan illa adaita, wala hajatan min hawaid dunya illa qadaita. Allahumma ya Allah, janganlah engkau meninggalkan dosa pada kami di tempat acara ini, ya Allah, melainkan engkau mengampuninya. Janganlah engkau munculkan kesempitan, melainkan engkau lapangkan. Jadikanlah acara wisuda dan pengambilan sumpah Akademi Kebidanan Borneo Ministra ini tahun ini sudah berjalan dengan baik. Allahumma ya Allah, peduli hajat kami, ya Allah. Di pagi hari ini sukseskan tujuan dan harapan-harapan kami. Harapan kami, ya Allah, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang membesarkan, bukan mengecilkan. Pribadi-pribadi yang membangun, bukan yang menghancurkan. Pribadi-pribadi yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan. Pribadi-pribadi yang mensejahterakan, bukan yang mensarakan. Pribadi-pribadi yang membahagiakan, bukan yang menyusahkan. Allahumma ya Allah ya Rahman, kasih sayang yang engkau curahkan, kami balas dengan pembangkangan. Ampunan sorga yang engkau sediakan, namun siksa kepedihan yang kami pilih. Jalan hidup kami semakin tidak jelas dan kehilangan arah. Oleh sebab itu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaan kamu. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah yang mendatangkan bencana, dosa-dosa yang merusak karunia. Ampunlah dosa kami ya Allah yang akan mempercepat kebinasaan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangilah kami dengan karuniamu, jagalah kami dengan segala kasih sayangmu. Jadikanlah lidah kami agar tak pernah berhenti menyebut asmamu, dan penuhlah hati kami dengan kecintaan kepadamu. Wahai Tuhan pemegang alam, wahai Zat pemilik jagat raya ini, wahai Raja yang ditasbihkan para malaikat, terimalah pengakuan segala kelemahan kami, dan kabulkanlah doa-doa dan harapan kami pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Pendidikan Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Pratiwi SSTMkes. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini untuk menghadiri acara sidang terbuka senat, wisuda dan pengambilan sumpah Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan angkatan ke-7. Bapak, Ibu dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya dan seluruh sivitas akademika mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Terima kasih atas bimbingan, bantuan dan kerjasamanya yang terjalin baik selama ini. Kedepan,
Tentu saja kita berharap kerjasama ini terus kita tingkatkan. Ucapan terima kasih juga tak lupa saya ucapkan kepada mahasiswi-mahasiswi yang berprestasi secara langsung dan tidak langsung yang sudah mengharumkan nama Akbid Borneo Medisra Balikpapan. Pada hari ini, saudara masih di suasana kegembiraan. Saudara baru saja menyelesaikan tugas berat selama 3 tahun. Akan tetapi, segeralah bersikap untuk berkompetensi. Arena yang akan saudara hadapi jauh lebih berbeda dibandingkan dengan saat saudara masuk ke perguruan tinggi beberapa waktu yang lalu. Jadikanlah keberhasilan saudara dalam menyelesaikan pendidikan di Akbid Borneo Medisra sebagai langkah awal perjuangan dan pengabdian di masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Hadirin wisudawati yang berbahagia, kelulusan merupakan proses awal perjalanan mahasiswi di dalam menghadapi dunia kerja. Karena dengan adanya Undang-Undang Permenkes nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan, maka setiap mahasiswi yang dinyatakan lulus harus melaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dan setelah itu, tentu saja para wisudawan masih harus berjuang di uji kompetensi untuk mendapatkan STR. Ya, insya Allah uji kompetensi akan dilaksanakan di bulan September, tanggal 5 tahun 2016. Pada kurikulum pembelajaran di tempat kami, selain pengetahuan teori, kami juga memberikan praktek yang terdiri dari pembelajaran praktek laboratorium dan pembelajaran kegiatan praktek di lapangan. Pembelajaran praktek di lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem program pengajaran serta merupakan wadah yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sudah mereka dapat di Akbid Borneo Medisra Balikpapan. Hari ini saya menghantarkan 98 lulusan dari Akbid Borneo Medisra Balikpapan, dan dari 98 lulusan ini 28 diantaranya berpredikat cum laude. Saya mohon beri tepuk tangan untuk dengan IPK tertinggi 3,91. Hadirin wisudawati yang berbahagia, sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat berbahagia kepada wisudawati sekalian. Teriring doa, semoga Anda sukses di dalam menempuh kehidupan di masa yang akan datang. Kepada Yayasan Pendidikan Borneo Medisra Balikpapan, terima kasih atas kepercayaan kepada kami, dan kami mohon maaf apabila selama ini masih banyak kekurangan yang kami lakukan dalam meningkatkan mutu Akbid Borneo Medisra Balikpapan. Kepada Koordinator Kopertis Wilayah 11 Kalimantan yang banyak sekali membantu PTS-PTS di Kalimantan, terima kasih untuk kepeduliannya terhadap dunia pendidikan tinggi dan selalu mau ikut turun langsung ke lapangan melihat keadaan PTS-PTS di bawah naungan Kopertis 11 Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK penetapan kelulusan dan penyerahan salinan ijazah serta wisuda ahli madya kebidanan angkatan ke-7 Akademi Kebidanan Borneo Medisra Balikpapan tahun akademik 2015-2016 yang akan disampaikan oleh Ibu Nana Astriana Hasibuan MKes. Kepada Ibu kami persilakan. Surat keputusan Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medisra Balikpapan nomor 081 garing direktur strip SK garing 7 Romawi garing 2016 tentang pemberhentian mahasiswa tingkat 3 Akademi Kebidanan Borneo Medisra Balikpapan karena telah lulus ujian akhir program tahun akademik 2015-2016. Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medisra Balikpapan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan pelaksanaan yudisium mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medisra semester 6 tahun ajaran 2015-2016
pada tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah peserta 98 orang mahasiswa. Memutuskan, pertama, memberhentikan mahasiswa tingkat 3 pada Akademi Kebidanan Borneo Medistra seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini karena telah lulus ujian akhir program pada tahun akademik 2015-2016. Kedua, kepada mahasiswa tersebut pada lampiran surat keputusan ini diberikan surat tanda lulus atau ijazah diploma 3 kebidanan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 30 Juli 2016, Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Ayu Pratiwi SSTMKes. Kami panggilkan Vivi Agustin Irma Della Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 21 Agustus tahun 1995, putri dari Bapak Sutopo dan Ibu Sulastri. Anita Dewi Prasetyowati Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 24 Februari 1994, putri dari Bapak Egi Sunarto dan Ibu Sumira. Andini Novia Ningrum Alimadia Kebidanan, lahir di Surabaya 11 November 1994, putri dari Bapak Budi Haryanto dan Ibu Eni Sulistiyowati. Dewi Rahmawati Alimadia Kebidanan, lahir di Loa Duri 15 Desember 1994, putri dari Bapak Gusti Gajali Rahman dan Ibu Ludia. Rani Kanio Mulyono Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 24 Februari 1996, putri dari Bapak Mulyono dan Ibu Katini SPD. Marlina Alimadia Kebidanan, lahir di Muara Telake 10 Mei 1995, putri dari almarhum Bapak Haji Tamrin dan Ibu Haja Kustani. Titis Mirnawati Alimadia Kebidanan, lahir di Malang 23 Mei 1993, putri dari Bapak Sunario dan Ibu Lipa. Atika Agustina Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 10 Agustus 1994, putri dari Bapak Saili dan Ibu Sudarmi. Dita Carolina Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 12 Januari 1995, putri dari Bapak Sarji dan Ibu Binati. Komariah Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 29 September 1994, putri dari Bapak Sulaiman dan Ibu Masni. Fitria Rizki Paramita Razak Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 26 Maret 1993, putri dari Bapak Abdul Razak dan Ibu Miftah Nurrahma. Fer
Hera Apriani Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 5 April 1996, putri dari Bapak Ramadan dan Ibu Siti Salama. Amelia Salvatira Alimadia Kebidanan, lahir di Sangkulirang 17 Mei 1996, putri dari Bapak Burhan Darwis dan Ibu Salsia. Wahyu Retnowati Alimadia Kebidanan, lahir di Gresik 18 November 1982, putri dari Bapak Nur Rahman dan Ibu Muntia. Susi Alimadia Kebidanan, lahir di Empagai 13 Agustus 1991, putri dari Bapak Lewa dan Ibu Fatimah. Endang Widyaningsih Alimadia Kebidanan, lahir di Babulu 9 Juli 1995, putri dari Bapak Didi Supardi dan Ibu Siti Fatimah. Maulida Romadani Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 8 Agustus 1995, putri dari Bapak Zainal Abidin Nur dan Ibu Sania Hasanuddin. Lutfiana Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 22 Februari 1995, putri dari Bapak Zainuddin dan Ibu Sri Wahyuni. Rina Indriani Alimadia Kebidanan, lahir di Cilacap 12 Januari 1995, putri dari Bapak Kustono dan Ibu Saeba. Sasmita Alfiani Alimadia Kebidanan, lahir di Atap 22 Juli 1995, putri dari Bapak Samsi dan Ibu Nurhayani. Eka Febri Anjarsari Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 20 Februari 1994, putri dari Bapak Mutohar dan Ibu Mujiyayu Trihandayani. Erni Dwi Wijayanti Alimadia Kebidanan, lahir di Malang 15 Januari 1994, putri dari Bapak Suparmo dan Ibu Sri Kana. Titi Trisnawati Alimadia Kebidanan, lahir di Tengin Baru 25 April 1995, putri dari Bapak Mulyono dan Ibu Hartini. Reva Alfira Saputri Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 18 Januari 1992, putri dari Bapak Muhammad Arif dan Ibu Jumriah Indrawati. Sri Rahayu Ningsih Alimadia Kebidanan, lahir di Suryatama 1 Oktober 1995, putri dari Bapak Supriyadi dan Ibu Sumiati. Bibit Andriani Alimadia Kebidanan, lahir di Suryatama
13 Februari 1996, putri dari Bapak Sukardi dan Ibu Sutina. Sri Nuri Mulyani Alimadia Kebidanan lahir di Petung 21 April 1996, putri dari Bapak Jumain dan Ibu Siti. Nur Aziza Alimadia Kebidanan lahir di Sangatta 5 Maret 1994, putri dari almarhum Bapak Tapib Sanjaya dan Ibu Samsiah Armaya. Cindy Febrianti R. Alimadia Kebidanan lahir di Muara Jawa 5 Februari 1995, putri dari Bapak Rahmat dan Ibu Siti Jawariah. Erita Cahya Ramadanti Alimadia Kebidanan lahir di Balikpapan 5 Maret 1994, putri dari Bapak Aman Suryaman dan Ibu Rohana. Norita Butar-Butar Alimadia Kebidanan lahir di Tarakan 6 Juni 1994, putri dari Bapak Jonter Butar-Butar dan Ibu Pasti Sitinjak. Ririn Septiana Alimadia Kebidanan lahir di Balikpapan 3 September 1993, putri dari Bapak Sukatmin dan Ibu Sri Rejeki Ana. Sulsiani Alimadia Kebidanan lahir di Samarinda 16 November 1993, putri dari Bapak Sudirman dan Ibu Haja Norma. Pertiwi Pitoy Alimadia Kebidanan lahir di Samboja 27 Mei 1995, putri dari Bapak Yance Pitoy dan Ibu Hanipah Latif. Sondia Kisti Devi Alimadia Kebidanan lahir di Balikpapan 9 Mei 1994, putri dari Bapak Robinson Basuki SPD dan Ibu Radia. Isnaniah Alimadia Kebidanan lahir di Babulu Darat 27 Mei 1995, putri dari Bapak Sugeng dan Ibu Dahliana. Yuni Rahma Alimadia Kebidanan lahir di Loa Janan 24 Juni 1994, putri dari Bapak Jupri dan Ibu Siti Hawa. Aida Trisnanti Alimadia Kebidanan lahir di Rejai 9 Mei 1995, putri dari Bapak Bahtiar dan Ibu Nurhayati. Anis Tri Indarti Alimadia Kebidanan lahir di Magetan 12 Januari 1993, putri dari Bapak Siran dan Ibu Sumini. Titi Sunarti Alimadia Kebidanan lahir di Balikpapan 7 Agustus 1995, putri dari Bapak Mustafa dan Ibu Suwaiba. Tulandi Yersi Hendrayanti Alimadia Kebidanan lahir di Samarinda 24 April 1995,
putri dari Bapak Tulandi Serdi dan Ibu Lucy Tandiongan. Yeni Nurlita Septia Dewi, ahli madya kebidanan, lahir di Gunung Intan 4 September 1994, putri dari Bapak Suhan dan Ibu Fatima. Aristanti, ahli madya kebidanan, lahir di Samarinda 18 Mei 1995, putri dari almarhum Bapak Sukadi dan Ibu Pone. Indah Gita Cahyani, ahli madya kebidanan, lahir di Baloci 11 April 1995, putri dari Bapak Slamet dan Ibu Sri Yuliana. Putri Fitriani, ahli madya kebidanan, lahir di Balikpapan 25 Maret 1993, putri dari Bapak Suwito dan Ibu Saniati. Mardiana, ahli madya kebidanan, lahir di Balikpapan 17 Januari 1993, putri dari almarhum Bapak Haji Mustaqim dan Ibu Haja Hartati. Reski Wulandari Jupri, ahli madya kebidanan, lahir di Wajo 11 Maret 1995, putri dari Bapak Jupri dan Ibu Kasmawati. Indriana Basri, ahli madya kebidanan, lahir di Luwuk 2 Mei 1996, putri dari Bapak Basri dan Ibu Kartini. Novita Wulansari, ahli madya kebidanan, lahir di Longkali 4 Januari 1996, putri dari Bapak Heri Al Mubarak dan Ibu Aspiana. Nur Fadilah, ahli madya kebidanan, lahir di Balikpapan 17 November 1993, putri dari Bapak Wahyudin SH dan Ibu Dasmawati. Sandra Naomi Hutagaul, ahli madya kebidanan, lahir di Kayungo 16 Februari 1995, putri dari Bapak Lesmon Hutagaul dan Ibu Sumiati Sihombing. Wildatus Saadah, ahli madya kebidanan, lahir di Balikpapan 26 Juni 1996, putri dari Bapak Imam Maliki dan Ibu Karsima. Nur Halija, ahli madya kebidanan, lahir di Nenang 31 Mei 1995, putri dari Bapak M. Haris dan Ibu Nurlia. Januari Liliana, ahli madya kebidanan, lahir di Tanjung Pinang 20 Januari 1995, putri dari Bapak M. Julfikar dan Ibu Hazra. Lestari Indah Wayuni, ahli madya kebidanan, lahir di Balikpapan 18 Juni 1995, putri dari Bapak Suyadi Esos dan Ibu Sukmaniar. Haryati, ahli madya kebidanan, lahir di Sulawesi Tenggara 2 Mei 1996, putri dari Bapak Haji Karim
dan Ibu Haja Hasnawati. Nurul Fazri Ulfa Alimadia Kebidanan, lahir di Bontang 25 Mei 1995, putri dari Bapak M. Arting dan Ibu Suryanti. Lisna Febri Kurniawati Alimadia Kebidanan, lahir di Gersik 22 Februari 1995, putri dari Bapak Prianto dan Ibu Sudarti. Desi Ratnasari Alimadia Kebidanan, lahir di Samboja 20 April 1995, putri dari Bapak Aliansah SPD dan Ibu Fatimah. Sarifah Nur Ainatul Jannah Alimadia Kebidanan, lahir di Teluk Waru 9 September 1993, putri dari Bapak Haji Said Faisal dan Ibu Haja Sarifah Nurbaya. Delita Siala Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 5 Desember 1995, putri dari Bapak Yohanes Banne Siala dan Ibu Yulianti Boru. Lili Hartina Eki Wulandari Alimadia Kebidanan, lahir di Babulu 27 November 1994, putri dari Bapak Muhammad Yani dan Ibu Foniati. Dahlia Alimadia Kebidanan, lahir di Dondang 8 Oktober 1993, putri dari Bapak Aliansa dan Ibu Siti Hadijah. Yuni Anggraini Alimadia Kebidanan, lahir di Jakarta 6 Juni 1994, putri dari Bapak Samsidir dan Ibu Ramaini. Devi Ana Putri Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 6 Juni 1996, putri dari Bapak Muhammad Idris dan Ibu Maria. Friska Nur Andini Alimadia Kebidanan, lahir di Bulukumba 7 Juni 1995, putri dari Bapak M. Acir dan Ibu Siti Masnia. Dika Aprilia Wahyuni Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 29 April 1995, putri dari Bapak Bustami dan Ibu Khatibah. Julia Permatasari Alimadia Kebidanan, lahir di Tangerang 7 Juli 1995, putri dari Bapak Ismet dan Ibu Helen. Rina Andriana Alimadia Kebidanan, lahir di Pantai Langu 25 September 1995, putri dari Bapak Hudrayani dan Ibu Masriana. Sumirna Alimadia Kebidanan, lahir di Balikpapan 14 September 1994, putri dari Bapak Husein dan Ibu Faria. Hartalena Mary Devianti Lafau Alimadia Kebidanan, lahir di Barong Tongkok 5 Juni 1996, putri dari Bapak Anton S. Lafau dan Ibu Deborah T. Yohanes. Siti Solika
Ali Madia Kebidanan, lahir di Balikpapan 30 Juni 1995, putri dari Bapak Haji Ali Sadikin dan Ibu Siti Mimah. Jihad Ali Madia Kebidanan, lahir di Balikpapan 30 Desember 1994, putri dari Bapak Misman dan Ibu Masni. Wiwit Henny Setio Febrianti Ali Madia Kebidanan, lahir di Sungai Parit 2 Februari 1996, putri dari Bapak M. Akbar SPD MM dan Ibu Samsi. Yunisia Lestari Ali Madia Kebidanan, lahir di Tanjung Redep 25 Juni 1993, putri dari Bapak Muhammad Said Taib dan Ibu Haja Asmawati. Della Oktaviana Ali Madia Kebidanan, lahir di Balikpapan 23 Oktober 1995, putri dari almarhum Bapak Hernadi Kurnia dan Ibu Sukarwati SPD. Hesti Kartika Ali Madia Kebidanan, lahir di Kuala Samboja 2 April 1995, putri dari Bapak Anwar dan Ibu Haja Nasira. Divawati Ali Madia Kebidanan, lahir di Pakkasalo 20 April 1992, putri dari Bapak Haji Pide dan Ibu Haja Gata. Nindya Nurheni Fitri Pinastika Ali Madia Kebidanan, lahir di Pait 6 Maret 1995, putri dari Bapak Danang Darheni dan Ibu Sabra Nurhania. Selviana Ali Madia Kebidanan, lahir di Nunukan 20 Oktober 1995, putri dari almarhum Bapak Bedu Halim dan Ibu Hasna. Iren Evelyn Boyong Ali Madia Kebidanan, lahir di Sanga-Sanga 5 Oktober 1995, putri dari Bapak Yunus MPDK dan Ibu Lina. Samiah Ali Madia Kebidanan, lahir di Balikpapan 23 Juli 1995, putri dari Bapak Rudin dan Ibu Rugaya. Annetia Tiffany Ali Madia Kebidanan, lahir di Malang 10 Desember 1994, putri dari Bapak Mas Hudi dan Ibu Ani Sulistiyowati. Baik Husnulaini Ali Madia Kebidanan, lahir di Sumbawa 10 Maret 1993, putri dari Bapak Lalu Zakaria dan Ibu Masni. Eka Musria Febriandani Ali Madia Kebidanan, lahir di Samarinda 3 Februari 1995, putri dari Bapak Mustakim dan Ibu Maria. Eka Rahayu Juniarti Ali Madia Kebidanan, lahir di Balikpapan 17 Juni 1995, putri dari Bapak Imam Hadi Sampurno dan Ibu Miftahur Rohma. Ici Maharani Ali Madia Kebidanan, lahir di Balikpapan 23 Juni 1994, putri dari Bapak Makmur Taufik
dan Ibu Sumini. Syamsia Ibrahim Ahli Madya Kebidanan, lahir di Terong 25 Desember 1994, putri dari Bapak Ibrahim Permadang dan almarhum Ibu Darmin. Sandika Ahli Madya Kebidanan, lahir di Mamuju 23 November 1993, putri dari almarhum Bapak Marzuki dan Ibu Erna. Eka Dewi Nur Cahyanto, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Karangrejo 4 November 1994, putri dari Bapak Bambang Adi Nur Cahyanto dan Ibu Indahwati. Novi Salmiah, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Balikpapan 29 November 1993, putri dari Bapak Daeng Saripudin dan Ibu Hasmia. Meli Puspitasari, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Pinrang 19 Juli 1995, putri dari Bapak Zupri dan Ibu Haja Satriani. Hilda Aspira MAL, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Balikpapan 15 Maret 1995, putri dari Bapak Rijalun dan Ibu Suwarsi. Permadani Ahli Madya Kebidanan, lahir di Balikpapan 27 Desember 1993, putri dari Bapak Abdul Aziz Saing dan Ibu Halimah. Dewi Pospitasari, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Balikpapan 20 Desember 1993, putri dari Bapak Sugianto dan Ibu Samsia. Baru Trijayanti, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Balikpapan 1 Januari 1995, putri dari Bapak Santon dan Ibu Muntiani. Suci Wulandari, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Maridan 30 Mei 1995, putri dari almarhum Bapak Haji Momon Suteja dan Ibu Haja Awang Aryani. Ayu Ruspita, Ahli Madya Kebidanan, lahir di Bengalon 3 Maret 1993, putri dari Bapak Arbani dan Ibu Asma. Pengambilan sumpah dan janji bidan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah sumpah dan janji. Kepada para rohaniawan, kami mohon untuk mengambil tempat dan mendampingi para wisudawati. Kepada Ketua IBI Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Hajah Encik Widiani SKM MKIH, kami mohon untuk memimpin pengambilan sumpah dan janji bidan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya, apakah saudari bersedia diambil sumpah dan janji bidan? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Kristen Protestan. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudari-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Selain itu, perlu saudari-saudari ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudari-saudari ucapkan
di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha Mengetahui. Ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Kemudian semuanya nanti ikuti kata-kata saya. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan, akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesungguhan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membedakan pangkat golongan kaya dan miskin bangsa dan agama. Bahwa saya sebagai ahli madya kebidanan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Untuk yang Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Selanjutnya saya akan melantik lulusan dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 bulan Agustus tahun 2016, saya sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan resmi melantik saudari-saudari sebagai tenaga bidan. Kami percaya saudari-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Balikpapan, 16 Agustus 2016, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Haja Encik Widiani Saradin. Terima kasih. Penandatanganan naskah sumpah dan janji bidan dimohon kepada Ibu Dewi Maidika dan Bapak Cahyo untuk memposisikan proses penandatanganan naskah sumpah dan janji. Kepada rohaniawan dan wisudawati dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Thank you.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta Wisudawati. Kami persilakan kembali ke tempat. Pembacaan Prasetya Alumni kepada Wisudawati. Prasetya Alumni. Prasetya Alumni. Kami, Alumni Akademi Kepidanan Borneo Medistra Balikpapan berjanji. Kami, Alumni Akademi Kepidanan Borneo Medistra Balikpapan berjanji. Akan senantiasa mengabdikan ilmu pengetahuan, mengabdikan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Akan senantiasa mengabdikan seluruh nilai ilmu pengetahuan, mengabdikan seluruh nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi kami. Dan keterampilan sesuai dengan kompetensi kami. Untuk mewujudkan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan bangsa Indonesia. Yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Akan senantiasa berusaha menjadi pelopor dan motivator. Berusaha menjadi pelopor dan motivator bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Akan selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater kami. Menjunjung tinggi nama baik alma mater kami. Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Balikpapan, 16 Agustus 2016. Acara selanjutnya, penyerahan penghargaan kepada lulusan berprestasi terbaik. Kami mohon kesediaan kedua orang tua untuk mendampingi putrinya. Kami panggilkan terbaik ketiga dengan indeks prestasi kumulatif 3,80 diberikan kepada Januari Liliana Halimadia Gemidan.
terbaik kedua dengan indeks prestasi kumulatif 3,90 diberikan kepada Nur Aziza Ali Maria Gebidan. Kami mohon kepada kedua orang tua untuk mendampingi putrinya. Terbaik pertama dengan indeks prestasi kumulatif 3,91 diberikan kepada Wilda Tusada Alimadia Kebidan. Kami mohon kepada kedua orang tua untuk mendampingi putrinya. Kami mohon kesediaan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk memberikan penghargaan kepada wisudawati berprestasi terbaik ketiga. Kami mohon kesediaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan penghargaan kepada wisudawati berprestasi terbaik kedua. Kami mohon kesediaan Koordinator Kopertis Wilayah 11 Kalimantan untuk memberikan penghargaan kepada wisudawati berprestasi terbaik pertama, didampingi oleh Ketua Yayasan Borneo Medistra Balikpapan dan Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta wisudawati. Kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pemberian cenderamata kepada wisudawati yang telah membanggakan dan mengharumkan nama Akbid Borneo Medistra Balikpapan karena memiliki bakat dan potensi yang luar biasa sehingga menghasilkan prestasi di bidang non-akademik. Wisudawati ini telah meraih 3 gelar sekaligus di tahun 2015, yaitu juara 1 Wajah Muslimah Kota Balikpapan, Duta Intelijensia Manuntung Kota Balikpapan,
Juara Harapan 1 Duta Anti Penyalahgunaan Narkotika Kota Balikpapan. Dengan bangga kami panggilkan Julia Permatasari Alimadia Kebidanan. Kami mohon kesediaan Ketua Yayasan dan Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan untuk memberikan cindramata kepada wisudawati yang berprestasi di bidang non-akademik. Kami mohon kepada Ketua Yayasan Borneo Medistra Balikpapan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak serta Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya muliakan. Kepada wisudawati, saya ucapkan selamat atas lulusnya saudara. Semoga mimpi-mimpi dan tetesan keringat orang tua serta cita-cita kalian ke depan menjadi kenyataan, Allah mengabulkan, amin. Pada acara ini, di tempat ini juga hadir seorang yang berprestasi tingkat nasional. Beliau sangat respon, sangat peduli dengan dunia pendidikan, sehingga dari Kementerian Pendidikan memberikan juara satu, peringkat satu orang terbaik di dalam dunia pendidikan. Beliau selalu menganjurkan di dalam perkuliahan, anggap mahasiswa itu anak kandung kita sendiri. 15 hari lalu mengajak BTS seluruh Kalimantan studi banding ke Malaysia dan mengadakan MOU dengan Universitas di Malaysia. Barangkali Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan ingin mengetahui siapakah dia. Mohon Bapak, Bapak Profesor Dr. Idyanur Mahyudin, berikan aplaus yang meriah. Sangat beli. Iya. Saya mewakili seluruh PTS Kalimantan, Prof, mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan kepedulian Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Wisudawati yang cantik jelita, silukan mata hingga hati terjaga. Apabila ada salah dan silap kata, mohon kami dan dosen dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Kesan dan pesan dari wisudawati yang akan disampaikan oleh Wahyu Retnawati Alimadia Kebidanan. Kepada Saudari Wahyu Retnawati Alimadia Kebidanan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang berbahagia, tidak terasa 3 tahun sudah kami telah bergulat, berjuang mengasah diri, menuai tempaan dan menguras konsentrasi, tenaga dan materi demi sebuah cita-cita yaitu menjadi ahli mada kebidanan yang berwawasan unggul, kompeten dan mampu memberikan asuhan yang maksimal untuk siap bersaing di tingkat regional, daerah dan nasional serta sesuai dengan visi dan misi program studi D3 Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Begitu banyak kenangan, suka duka dan pahit manis perjalanan yang telah kami lalui, adapun pesan yang didapat selama kami menempuh pendidikan program studi D3 Kebidanan, secara positif kami merasa sangat bangga pernah menjadi dan niscaya akan terus menjadi bagian dari keluarga besar Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Karena lembaga ini telah memberikan kami banyak pengalaman berharga yang tentunya sangat berguna bagi pengembangan diri ke depan.
Secara formal, proses pendidikan yang berlangsung di lembaga ini telah mampu menggiring mahasiswa menjadi individu yang cerdas, mandiri dan siap bersaing, yang kuat serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu dosen telah berupaya keras mendidik dan membimbing kami agar menjadi insan cerdas, berdaya saing tinggi, mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dan berguna bagi masyarakat. Kami pun menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di lembaga ini terdapat banyak kesalahan atau kekhilafan yang telah kami lakukan dalam bertindak, berkata dan bersikap. Hal tersebut tidak terlepas dari proses penemuan jati diri yang sedang kami alami dan bukanlah sesuatu yang kami harapkan terjadi. Untuk itu kami memandang inilah momen terbaik untuk memohon maaf kepada segenap pihak, terutama kepada Bapak Ibu dosen, pengajar, serta selepas kami dari lembaga ini tidak ada lagi ganjalan di hati sebagai penghambat tali silaturahmi kita. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang berbahagia, demikianlah secara singkat kesan dan pesan yang kami rasakan selama kuliah di Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Sekali lagi, kami mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna sebagai cerminan dalam berbenah dan menata diri bagi wisudawati yang akan berjuang ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kembali persembahan lagu Mars Akbid Borneo Medistra Balikpapan oleh paduan suara mahasiswi Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Wali Kota Balikpapan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota Bidang Sosial Bapak Arba'in Side. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai lulusan Akademi Kebidanan, saudara diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga
bagi masyarakat, serta berperan serta dalam membangun kota khususnya di bidang kesehatan sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang saudara miliki. Lagi saya ucapkan selamat, semoga keberhasilan yang telah saudara-saudara raih ini menjadi pembuka jalan untuk meraih kesuksesan dalam menapaki langkah-langkah nyata guna pengabdian yang tulus di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita semua. Balikpapan ku bangun, ku jaga dan ku bela. Ku bangun dengan amal, ku jaga dengan iman, dan ku bela dengan doa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Yayasan Borneo Medistra Balikpapan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Heri Wahyono, BSC. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Yayasan Pendidikan Borneo Medistra menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada segenap tamu undangan yang hadir, serta terima kasih kepada Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan beserta seluruh sivitas akademika atas terselenggaranya sidang senat terbuka ini. Bapak Ibu dan wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan selamat dan sukses kepada segenap wisudawan atas prestasi dan perjuangan saudara yang telah berhasil menyelesaikan studi secara baik dengan meraih gelar kesarjanaannya. Ucapan selamat serta penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua, wali wisudawan, karena atas dukungan moral, material, serta doa yang tak henti-hentinya mengiringi perjalanan studi putri kita di perguruan tinggi. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh orang tua, wali wisudawan, segenap wisudawan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Ini adalah amanah mulia dalam kami mendidik dan membina putrinya. Tentu sebagai manusia yang tidak sempurna, selama kami memberikan pelayanan, ada kekurangan atau kesalahan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dirgahayu Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bapak Dr. Andes Asaf Diolo APT. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka peningkatan mutu tenaga kesehatan terlebih khusus pada bidan harus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui jalur pendidikan maupun jalur pelatihan. Untuk itu, setiap tenaga bidan harus terregistrasi dan mendapatkan lisensi untuk menjamin tenaga bidan yang dihasilkan itu. Diharapkan semua pendidikan kesehatan harus terakreditasi sehingga dapat menghasilkan tenaga bidan yang semuanya bisa lulus uji kompetensi dan dapat memiliki sertifikat kompetensi
sebagai dasar untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada pengelola institusi pendidikan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan di bidang pelayanan di lapangan, sehingga akan diperoleh harmonisasi antara pengembangan ilmu di institusi pendidikan dengan penyelenggaraan praktek pelayanan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian sambutan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Koordinator Kopertis Wilayah 11 Kalimantan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Idya Nur Mahyudin MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Koordinator Kopertis Wilayah 11 Kalimantan tentu merasa bangga dan bahagia atas apa yang sudah diraih oleh Akademi Kebidanan Medistra Balikpapan, yayasan dan seluruh jajaran, dukungan dari semua pihak, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kota Balikpapan, dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang telah berjuang untuk mendukung sepenuhnya tujuan mulia kita bersama untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dalam kompetensi kebidanan. PTS kita ini lebih berkualitas di masa-masa yang akan datang karena tantangannya semakin berat. Dan saya yakin apa yang sudah kita lakukan, yang sudah dipunyai oleh PTS kita selama ini, dan apa yang sudah beliau-beliau lakukan, baik yayasan maupun pimpinan PTS-nya, sebetulnya potensinya sangat besar untuk maju dan berkembang. Ambil contoh Akbit Medistra Balikpapan, Borneo Medistra Balikpapan ini punya gedung yang sangat megah. Letaknya di atas gunung. Kalau dilihat, wah, cantik, megah dan menyenangkan. Sehingga kalau dipakai dalam ruang kuliah itu nyaman. Penataan internalnya bagus. Selain AC dan juga udara sejuk ya, karena di atas gunung. Dan ini jarang dimiliki oleh PTS yang lain. Namun demikian, ya kita perlu untuk terus memperbaiki. Tidak cukup dengan infra dan bangunan infrastrukturnya, tapi juga bagaimana sumber daya manusia yang terlibat di situ. Bapak Ibu dosen, komponen yayasan yang tentu tidak saja melahirkan perguruan tingginya, tapi juga bagaimana cara agar setiap saat memperjuangkan eksistensi dari perguruan tinggi itu. Untuk Akbit Medistra Balikpapan ini, akreditasi B itu dalam tangan. Insya Allah. Sumber dayanya semua aspek sudah tersedia, termasuk alumninya sudah mencapai hampir 1000. Ini potensi yang menunjang juga untuk nilai akreditasi. Kurikulum mata pelajaran itu ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak percaya, tanya bidan-bidan kita yang senior. Cerita dokter senior kita yang sudah melanglang buana, tidak jauh di negara tetangga kita. Mungkin juga itu keturunan dari orang-orang kita sendiri yang hijrah ke Malaysia. Mereka banyak punya rumah sakit
yang layanannya, mohon maaf ini, kita akui, secara jujur kita akui. Nah, kejujuran juga harus ditanamkan sejak awal. Kejujuran. Jujur kita akui, layanan mereka dalam bidang kesehatan, termasuk keterampilan kebidanannya, itu melebihi pelayanan kita, rumah sakit dan klinik di Indonesia. Oleh karena itu banyaklah orang Indonesia yang berobat atau memeriksa kesehatannya ke rumah sakit di Malaysia. Itu dikaji, why? Mengapa hal demikian terjadi? Mungkin ini menjadi sebuah riset yang bagus bagi Bapak Ibu dosen dan karya publikasi ilmiah bagi mahasiswa. Wah, why? Mengapa itu terjadi? Lalu kalau itu kita temukan, pelajaran itu kita temukan, ya, pelajaran itu tidak hanya dalam bentuk textbook, di buku saja, kamus, atau di internet, tapi juga bagaimana eksperimen, experience, ya, uji coba dan pengalaman, trial and error dari orang lain. Apalagi itu jelas-jelas dalam bidangnya, kompetensinya sama atau mirip dengan kompetensi kita. Why seperti itu? Kalau itu kita lakukan, kemudian kita temukan, katakanlah nilainya 9, bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan dari nilai 9 itu, supaya melebihi dari angka tersebut. Ini merupakan sebuah cara agar kita dapat lebih bersaing, baik di dalam negeri, meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia sendiri, maupun mungkin pihak asing yang datang ke Indonesia membutuhkan layanan yang tidak ada di negerinya sendiri. Ini bagaimana caranya? Ini tidak bisa kalau hanya bicara-bicara saja. Sama seperti kalau kita menyiapkan akreditasi, tapi kita harus action. Action. Kalau Menteri Pendidikan kita bilang, ya, inovasi yang terus-menerus. Saya dalam 2 hari ini mengatakan tolak NATO. Apa itu NATO? No action, talk only. No action, talk only. Tolak itu. Mari kita lakukan ti-hati. Apa itu? Tidak tiada hari tanpa inovasi. Bapak, Ibu, ayah, mama yang sudah berhasil mendidik anaknya, ya mungkin yang sudah berkeluarga, suaminya atau istrinya, ya, ayah ibu semua adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk ayah, ibu, mama semuanya. Jasa ayah ibu semua, suami atau istri, ya, telah ikut bersama-sama melahirkan generasi yang cerdik, pandai, berkualitas, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa dalam keberkahan. Amin, rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dan seluruh jajaran, tokoh-tokoh masyarakat, yayasan dan seluruh jajaran, Pak Handoko, Pak Heri dan seluruh jajaran, organisasi profesi, mitra kerja, Ibu, tolong bantu kami terus-menerus. Bagaimana caranya kita agar bisa terus eksis dan terus berkualitas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Sekali lagi, sukses Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Saule dari paduan suara mahasiswi Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Dari mana, dari apa?
pemberian cindramata kepada Wali Kota Balikpapan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota Bidang Sosial Bapak Arbain Side, Koordinator Kopertis Wilayah 11 Kalimantan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Idyanur Mahyudin MSI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bapak Dr. Randes Asaf Diolo APT, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Hajah Encik Widiani SKM MKIH, kepada Bapak dan Ibu kami mohon kesediaannya untuk mengambil tempat di depan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Penutupan sidang terbuka Senat Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Sidang terbuka Senat Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan hari ini tanggal 16 Agustus 2016 resmi ditutup. Prosesi Senat Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan meninggalkan ruangan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Kita tutup serangkaian acara ini dengan mengucap alhamdulillah. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun. Peniti bukan sembarang peniti, walau dibeli di pasar lokal. Lulusan bukan sembarang wisudawati, tapi bidan yang baik dan profesional. Akbit Borneo Medistra Balikpapan, kampusnya indah, lulusannya menawan. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin dan para undangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.